Okay, hari ni kita nak buat unboxing untuk barang yang kita baru beli. Okay, kita tengok apa benda dalam ni. Oh, ini balut dia. Ha. Yang bagus ni. Ha, kita ada clip mat daripada Boya BYM1 dengan tripod daripada Ulanzi MT33. Okey, boleh kita buka dulu clip mat ni pada Boya. Tengok dalam dia ada apa. Ada warranty card. Dia ada push bag. Push bag ni ada clip mat tu sendiri. Ada dapat bateri dengan clip. Bag dia macam leather kuncin. Dia pasang clip mic dia, pasang bateri dengan clip. Ini tempat bateri dia. Mic ni sesuai untuk DSLR, smartphone, laptop, PC ke. Tapi kalau kita hanya guna untuk smartphone, kalau tak silap aku dia tak payah pakai bateri, dia off mode. Pakai smartphone mode. Kalau pakai kamera ke apa ni, laptop, PC, dia ada dekat kamera mode ni. Kita kena dia pakai bateri lah. Masukkan bateri dia. Boya ni dia satu clip mic yang sesuai untuk beginner dalam nak record-record ni untuk YouTuber-YouTuber baru. Elok lah ada Boya ni, Boya clip mic. Boleh ada windshield. Dia ada model yang untuk smartphone je. Dia punya connection dia ni type C dengan lightning. Tapi aku tak beli yang tu. Aku beli yang ni untuk kalau yang kali aku nak pakai untuk kamera ke. Kalau ada budget nanti kita boleh beli DSLR pula. Ni untuk audio jack. Pakai audio jack. Okay, nanti kita test lah suara dia. Next kita box tripod ni pula. Ulanzi. Sebelum ni aku pakai gimbal DJI OM5. Tapi tak praktikal sikit sebab aku kena charge gimbal tu. So rugi power kalau setakat nak ambil yang static ni. Kalau nak gimbal ni lebih sesuai untuk kita bergerak-gerak. Jadi tak praktikal lah kalau kita nak ambil untuk static shoot ni kan. So kita kena pakai tripod ni lah.
cantik. Build quality dia memang cantik. Rekod ni dia octopus sotong, dia boleh lentur-lentur kan kalau tengok. Ah, dia lentur-lentur, kau boleh nak buat macam mana kan. Lepas tu kalau tengok daripada review dia, dia boleh, kita boleh sangkut-sangkut dekat pokok ke. So lepas ni kalau nak ambil video untuk yang static mode tu, static kita pakai ni je lah, tak payah pakai lagi gimbal kita. Pakai ni, ni pun dah okay dah ni. Aku sekarang ni ambil video kat taman. Alah-alah tak ada ramai orang lah, lalu lalang kan. Dia boleh lock. Tripod ni pun kalau tengok, dia boleh pakai untuk kamera DSLR ke, ataupun korang boleh buka dekat klip ni untuk ni untuk pakai smartphone. Ya, aku nak try pasang kat smartphone. Kau boleh king, kau boleh klip ni. Ini smartphone klip. Boleh buat bentuk mode portrait mode ataupun landscape mode. Sekarang ni portrait mode. Rendah sangat. Portrait mode. Kita boleh adjust dia punya sini lock eh. Okay, macam ataupun landscape mode. Aku nak senyap pun boleh lah. Nak senyap macam mana. Dia ni 360 darjah. Cucut dia punya durability pun. Kat sini kau boleh attach kalau nak ada so, tambah extra lampu ke, mic ke. So nanti kita kalau tu, okay, tapi kena beli dia punya mounting lah. Untuk letak apa ni, mic ke. Nanti kalau kita nak attach dengan apa ni, clip mic boya ni pun boleh. Tapi clip mic ni sesuai, lagi sesuai untuk kita attach kat body. Kalau yang ni kau kena pakai shoot mic lah. Better pakai shoot mic. So nanti kita try macam mana kita nak lekat-lekat dekat, kita attach dekat apa ni, pokok ke, dekat besi-besi mana-mana. Boleh ni, kita try nanti ya. Okay, kita boleh sangkut juga dia dekat tempat macam ni. Kita boleh terbalikkan dia kalau kita ada nak stand dia dekat mana-mana. Dia akan sesuai. Dia ada lagi satu jenis yang bulat-bulat tu. Aku tak pasti dia boleh buat macam ni ke tak. Tapi yang ni memang memang boleh lah buat sangkut-sangkut je ni. Okay, kita try sangkut dekat pokok ke kat mana-mana boleh. Kita try pula. Okay, kalau korang tengok, kita boleh pasang dekat, kita boleh attach dia dekat pokok juga. Dia tahan tau, sebab walaupun aku letak handphone pun dia tak ni, tak jatuh. So sesuai sangat lah untuk YouTuber amatur. Kalau nak pakai dia, banyak function dia, fleksibel. Kita boleh apa ni, pasang dia dekat mana-mana je. Banyak macam-macam permukaan, macam-macam posisi kita boleh guna. Kalau korang tengok, dia pun boleh jadi monopod kalau korang
nak apa ni, tak ada monopod ke, nak jadikan lagi tinggi, dan nak selfie pun katanya boleh ni, tak ada masalah, sesuai juga. So dia banyak boleh gunakan, banyak cara, banyak posisi, dia agak fleksibel. So aku rasa benda ni sangat try untuk YouTuber baru, agak praktikal. Nanti aku akan test pula clip mic tu, kalau apa ni korang berminat untuk beli ni, aku akan sertakan apa link dia dekat description. Harga dia untuk tripod ni RM31, kalau untuk clip mic tu pun RM31 kalau tak silap. Ke yang ni 30, oh tak, yang ni 40 lebih, 45 kalau tak silap aku. Tak apalah, nanti aku letak gambar harga aku beli tu, so korang boleh check it out dia punya link tu, check tengok berapa harga dia. Okay, bye, peace. Okay, sekarang kita test clip mic daripada Boya M1. Clip mic ni aku dah cari dekat YouTube nak tengok survey yang mana okey untuk YouTuber baru. Jadi aku tengok ramai YouTuber lama pun masih pakai lagi clip mic yang ni. Dia sesuai lah, lagipun kabel yang dia bagi tu panjang 6 meter. Lepas tu dia punya apa ni, connection dia sesuai juga untuk DSLR, untuk laptop, untuk PC, smartphone of course lah. Tapi kalau yang mana memang nak guna smartphone je, dia ada lagi satu model tu, aku tak pasti berapa model apa. Dia boleh, dia ada terus connection USB Type-C dengan Lightning untuk iPhone lah. Tapi yang ni, kalau korang tengok dekat dia punya controller ni, dia ada button camera dengan button off. Kalau korang nak attach dekat camera, korang just apa ni, naikkan ke button camera. Tapi kalau nak guna untuk smartphone, korang boleh pergi ke bahagian off ni. Sekarang ni aku record dekat rumah. Rumah aku ni jalan ni bising sikit kat luar ni. Kalau korang boleh dengar tu, maklum lah, boleh dengar bunyi motor-motor lalu tu, aku minta maaf lah. So yang ni pun kita boleh untuk test sekali lah mic ni. Okay, sekarang aku pun guna tripod yang aku tunjuk tadi tu, untuk sebab kita nak ambil static punya recording, so tripod tu memang sesuai lah. Sebab sebelum ni aku memang guna DJI gimbal daripada DJI OM5. Dia okey, boleh buat tripod, tapi itulah, kalau untuk static rasanya tak praktikal. Tu yang aku beli yang apa ni, tripod daripada Ulan Z. Build quality dia memang cun. Lepas tu dia banyak juga apa ni, bahagian-bahagian kita boleh attach. Dia punya boleh attach kamera, boleh attach lampu. Ni kotak dia. Kotak dia lah sebab aku tengah guna, macam ni nak tunjuk susah sikit. Aku pun ada satu handphone dia yang boleh buat record yang gambar cantik. Build quality dia memang cun lah. Kalau korang nak try guna, nak beli ni, nanti aku sertakan sekali kat link di description. So korang boleh check, tengok kod sesuai dengan korang kan. Tapi YouTuber baru ni, aku rasa ni pun dah okey dah, dah sangat okey dah. Lagipun kita boleh attach dia dekat mana-mana, kebanyakan permukaan, macam dekat pokok tadi aku test, dekat besi pun boleh, nak apa handphone tu dekat bawah pun boleh, tak ada masalah. Handphone dekat pokok, dekat sengit-sengit pun tak ada masalah, kita boleh ni apa, boleh attach dia. Kalau korang rasa
apa ni sesuai untuk korang punya content tu, aku rasa memang sangat berbaloi lah korang nak beli. Kalau korang minat, macam aku cakap tadi, aku akan sertakan kat link description. Aku beli pada satu kedai je, aku tak beli banyak kedai. Aku survey-survey pun dia punya clip mic ni di antara yang murah juga. Lepas tu dia punya apa ni tripod ni pun sama juga. Jadi aku malah nak pening-pening kepala, aku beli kat satu kedai je. Kalau ada bajet lebih, kita boleh beli pula yang bluetooth punya mic. Tapi tu mahal lah sikit. Pula nanti kalau kita ada bajet lebih, kita belilah. Okay, sekian. Terima kasih. Bye.